سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علوم في دارين آمين Wazhad waza faqdu ala qati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqwala. Wazhad, zuhudlah engkau. Wazhad, dan ini faqdu ala qati qalbika. Ini zuhud adalah tidak bergantung hati engkau bil mali, dengan harta. Jadi orang zuhud itu hatinya enggak bergantung sama harta, mikirin harta aja enggak. Walaupun hartanya banyak. Bisa zuhud. Orang hartanya banyak tuh bisa zuhud. Dengan dia tidak bergantung kepada harta. Tapi hartanya dia sedekahi. Rajin sedekah. Rajin sedekah. Sama dengan ilmu juga begitu. Ilmunya dia sedekahin, enggak dipungut bayaran, sedekah, enggak dipungut bayaran, ngajar enggak dipungut bayaran, gratis, orang bagi, oh, dia bagi orang aja, sedekah ilmu, yang paling afdal sedekah ilmu, paling afdal lagi digabung dua-duanya, dia sedekah ilmu juga, dia sedekah harta juga. Masya Allah. La faqdun lahu taku akola. Bukan tidak ada baginya. Bukan tidak ada punya harta, tidak ada tidak, bukan tidak punya harta sama sekali, bukan. Jadi yang namanya zuhud bukan tidak punya harta sama sekali, bukan. Bukan begitu zuhud. Jadi zuhud punya harta. Bahkan bisa jadi hartanya banyak tadi. Tapi banyak harta dia enggak melihat kepada, dia enggak bergantung kepada hartanya. Bahkan hartanya dia suka bagi-bagi. Orang zuhud. Gampang aja bagi duit. Masya Allah. Gampang aja tuh kasih duit orang, gampang. Mudah ya. Muridnya dibagi duit. Harusnya murid yang bagi guru. Eh, guru bagi murid. Ini orang namanya, ini guru namanya guru yang zuhud. Itu kalau mau jadi guru begitu. Taku akola. Jadilah engkau orang yang paling berakal. Orang yang cerdas, orang yang paling berakal. Ai izhad ayyuhal muridu li tariqil akhirati fid dunya tasir aqwalan nasi. Artinya zuhudlah engkau wahai murid bagi jalan akhirat di dunia, niscaya jadilah engkau manusia paling berakal. Manusia paling cerdas. Jadi orang zuhud itu orang yang cerdas. Kama qala tilimsani, sebagaimana berkata oleh Tilimsani, wa huna mas'alatun, dan di sini ada satu masalah, wa hiya, dan yaitu man qala, ada orang yang berkata, mali sidqatun ala aqalin nasi, tidak ada bagiku membenarkan, maksudnya ya enggak sependapatnya. Ada orang yang enggak sependapat ala aqalin nasi, atas manusia paling berakal. Jadi ada yang enggak sependapat bahwa orang zuhud orang yang paling berakal. Fa'afta fuqaha'u, lalu berfatwa oleh para fuqaha, bi annahu yu'ta fi zuhadi, dengan bahwasanya diberikan dia, ya, apa
diberikan dia gelar. Gelar apa? Aqolannasnya, aqolunasnya. Tadi aqolannas diberikan gelar orang yang paling berakal, orang yang paling cerdas. Fizzuhadi, pada orang-orang yang zuhud. Itu orang yang zuhud itu orang yang paling cerdas. Ya, betapa enggak cerdas. Karena dia paham harus apa digunakan duitnya. Nah, duitnya digunakan buat sedekah, namanya cerdas. Karena Allah kepengen harta yang Allah berikan kepada kita buat sedekah, lalu kita gunakan buat sedekah, namanya cerdas, paham. Sebaliknya, diberi oleh Allah harta yang banyak, tapi dia enggak buat sedekah. Dipegangin aja, dibelanjain buat pribadinya aja, dibuat poya-poya, buat senang-senang, buat bangga-bangga, menumpuk-numpuk, berarti apa? Bodoh, enggak cerdas. Begitu pula orang punya ilmu, enggak disedekahin, dimahalin, juga sama itu. Enggak cerdas, bodoh, walaupun cerdas, akalnya. Hakikatnya enggak cerdas. Li'annal aqila, karena bahwa orang yang berakal adalah mantolakat dunia. Orang berakal, karena orang yang berakal itu adalah orang yang menceraikan dunia. Jadi orang yang berakal adalah orang yang menceraikan dunia. Jadi yang berakal itu orang yang menceraikan dunia. Makanya kita sebelum diceraikan oleh dunia, kita udah ceraiin duluan. Mana diceraiin sama dunia? Ya, kita masih cinta sama dunia, kita udah ya, kita keburu mati. Kita masih cinta sama dunia, dunia keburu kita tinggalin, meninggal dunia. Itu namanya dunia ceraiin kita. Jangan sampai dunia ceraiin kita. Kita harus ceraiin dunia, yaitu sebelum kita meninggal dunia, dunia udah kita ceraiin. Walaupun kita masih hidup, kita tidak cinta sama dunia, putus. Itu namanya dunia kita ceraiin. Wa ansyadu, dan mereka para ulama menasyidkan min bahri romli, daripada bahar romal. Tolikin dunya salasan watluban zaujan siwaha innaha zaujatu su'in la tubali man ataha anta tu'tiha munaha wahya tu'tika kofaha fa'iza nalat munaha minka walatka waroha. Talliki dunia, ceraikan olehmu akan dunia. Salasan, tiga, cerai. Tolak, tiga ya. Tolak olehmu akan dunia dengan tolak, tiga. Namanya tolak apa? Bain, bain kubro. Cerai. Watluban zaujan siwa, dan tuntut olehmu akan istri yang selain dunia ya. Cari istri yang lain. Cari istri yang lain. Innaha zaujatu su'in, karena sesungguhnya dunia itu adalah istri yang buruk. Jadi berarti kalau kita senang sama dunia, berarti kita jadiin dunia sebagai istri. La tubali man ataha, jangan kau peduli kepada orang yang datang kepada dunia. Jangan peduli. Kayak orang udah ceraiin istrinya, lalu banyak orang pada datangin istrinya. Jangan peduli. Begitu pula kita, jangan peduli sama dunia. Kita ceraikan dunia, tolak tiga. Jangan peduli sama dunia, walaupun orang-orang datang kepada dunia. Anta tu'tiha munaha, engkau memberikan akan dunia, akan keinginannya. Engkau memberikan dunia akan keinginannya. Wahya, sedangkan dia dunia tu'tika, dia memberikan engkau kofaha, akan punggungnya. Orang kalau diberi punggung namanya apa tuh? Cuekin.
Artinya apa? Kita kalau kita enggak cari dunia, kalau kita cari dunia tuh kita dicuekin. Padahal kita cari, kita berhadap kepada dunia, kita dicuekin. Sebaliknya, kalau kita cuekin dunia, kita akan dapat dunia. Cari akhirat dapat dunia. Cuekin akhirat namanya, cuekin dunia namanya. Jadi kalau kita cuekin dunia, kita dapat dunia. Maksudnya apa? Kita cari akhirat, entar dapat dunia. Kata orang tua kita kan begitu, cari akhirat dapat dunia, cari dunia enggak dapat akhirat. Jadi kalau kita cari dunia, kita menghadap kepada dunia, sesungguhnya dunia cuekin kita, dunia belakangin kita, dunia punggungin kita. Fa iza nalat munaha minka wallatka waroha, maka apabila dunia telah meraih munaha akan keinginannya, dunia telah menguasai kita, minka daripada engkau, dunia telah menguasai engkau nih. Ya, dunia telah meraih keinginannya, wallatka waroha, maka dunia menguasai engkau di belakangnya. Jadi kalau kita kejar dunia, 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 maka dunia memperoleh keinginannya daripada engkau, daripada kita, maka ketika itu wallatka waroha, dunia telah menguasai engkau di belakangnya. Jangan sampai kita dikuasai oleh dunia. Wa zuhdu huwa khuluul qalbi minal maili ila zaidi ala qadril ajati minad dunya. Zuhud adalah kosongnya hati dari cenderung kepada lebih atas sekedar hajat daripada dunia. Jadi zuhud itu cenderung khuluul qalbi, kosong hati, hatinya kosong, minal maili, daripada cenderung, cenderung itu cinta, ila zaidi, kepada lebih. Jadi hatinya kosong daripada cenderung, daripada cinta kepada lebih, ala qadril hajati, atas qadar hajat, minat dunia daripada dunia. Jadi dia sebutuhnya saja, sebutuhnya saja. Wa faraguhu minastiqati bimakhlukin, dan kosongnya daripada percaya kepada makhluk. Hatinya kosong daripada percaya sama makhluk. Dia hanya sama Allah saja. Wa in kanatil yadu wasitatan bimalin halalin, fa yatazakkaru biqalbihi annahu milkun lillahi. Wa in kanat, dan jika ada, al yadu, tangannya itu wasiatan luas, bimalin halalin, dengan harta yang halal, fa yatazakkaru lalu dia ingat, biqalbi, dengan hatinya, annahu milkun lillahi, bahwasannya dia milik Allah. Ya. Jadi jika ada, tangannya itu luas dengan harta yang halal, dia punya duit yang banyak, fayatazakkaru, lalu dia ingat, biqalbi, di hatinya, annahu, bahwasannya itu harta yang halal itu milkun lillah, milik Allah. Wa annahu ta'ala, dan bahwasannya Allah ta'ala, wada'al mala indahu, telah meletakkan harta di sisinya. Ya, dia sadar bahwasannya harta yang digenggamannya itu adalah harta dari titipan Allah. Ala tariqil ariyati, atas jalan pinjaman, al khalisati, yang murni. Jadi dia sadar bahwasannya harta yang digenggamnya, harta yang dimilikinya, harta yang disimpannya itu adalah pinjaman dari Allah. Sadar dia bahwa harta yang diberikan oleh Allah itu pinjaman dari Allah. Dia sadar. Ya'khuzuhullahu minhu matasya'a. Dia sadar, ya'khuzuhullahu, Allah akan ambil harta itu, minhu, darinya, matasya'a, kapan dia kehendaki. Wa yatazakkaru, dan dia ingat, annahu, bahwasannya, anna tasarrufahu fihi bil izni syar'i tasarrufal wakalatil khalisati. Dan dia ingat,
bahwasanya mendayak gunakannya hi padanya pada harta itu, itu bil izni syar'i dengan izin syariat. Tasarruf al wakalatil khalisati. Ya. Diingat bahwa mentasarufkannya pada artinya itu dengan izin syariat, ya, seperti tasarruf wakala yang murni. Nah, dia sadar tuh bahwasannya harta yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepadanya, sesungguhnya ini adalah pinjaman dari Allah. Dia sadar orang kasih pinjam nanti bakal diambil, dan dia sadar bahwasannya dia menggunakannya itu dengan seizin syariat seperti menggunakan wakalah yang murni. Wakalah itu perwakilan, dia cuma wakilin doang. Nanti kita akan ditanya oleh yang memberikan wakil kepada kita, bahwa kita akan ditanya kepada orang yang minjemin kita. Jadi harta kita ini harta pinjaman dari Allah. Nanti Allah akan minta, nanti Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Nih, orang yang cerdas dia akan sedekahkan. Orang yang pelit, orang enggak cerdas. Makanya orang yang pelit walaupun duitnya banyak terasa sempit. Orang yang pelit walaupun duitnya banyak tapi terasa sempit. Kenapa? Karena bodoh. Dia enggak sadar kalau harta yang sudah diberikan Allah adalah titipan. Sama ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita banyak, paham kita banyak. Kalau kita enggak sedekahin ilmu kita, kita bodoh namanya. Sedekahin. Wal muradu yang dimaksud ayyakuna wasikan billahi wa bima indallahi aksaru mimma fi yadayhi. Yang dimaksud bahwa adalah ayyakuna, bahwa adalah wasikan, dia percaya billah kepada Allah, wa bima indallah dan dengan apa yang di sisi Allah, ya, aksaru mimma fi yadayhi, lebih banyak dari apa yang ada di tangannya. Ya, bahwa dia percaya kepada Allah dan dengan apa yang di sisi Allah itu lebih banyak daripada apa yang di tangannya. Ya, walaupun dia pegang duit ya biasa aja. Karena apa? Dia percaya sama Allah. Allah lebih kuasa. Allah lebih banyak. Jadi kalau dia sedekahin, ntar gue datang lagi. Dibeli sama orang, ntar gue datang lagi. Jangan ketakutan, ntar kalau gue sedekah, ntar gue mana? Ntar gue bagi orang, ntar gue mana? Entang-entang dia jadi guru, mama gak mau sedekah, sedekah. Itu guru yang mulia banget tuh. Ya, ya walaupun sudah mulia, ya gak sedekah duit, sedekah harta, tapi ada yang lebih mulia lagi, hartanya dia sedekahin, ya, ilmunya dia sedekahin, ilmunya dia sedekahin, hartanya juga dia sedekahin, masya Allah, itu orang luar biasa, ilmunya enggak pakai ya, dibayar, hartanya pun dia bagi, ini orang enggak sembarangan. Enggak mudah. Karena yang umum adalah yang sedekah itu murid kepada guru. Ini ada guru sedekah sama murid, masya Allah. Wa amma talabu qadril hajati, dan adapun menuntut sekedar hajat min halali dunia, daripada kehalalan dunia, fawajibun, maka itu hukumnya wajib. Jadi menuntut sekedar hajat daripada halal dunia itu wajib. Apa kita nyari duit buat diri kita makan supaya jangan minta-minta, wajib itu. Kita nyari duit buat anak bini kita, wajib itu.
Salah kalau kita enggak mau cari duit padahal punya anak bini. Anak bini kagak makan, salah. Nah, kalau kita udah punya duit, kita udah bisa makan, dikasih makan, alhamdulillah. Disuruh ngaji aja, alhamdulillah. Jangan buang-buang kesempatan. Ya, tempat ngaji gratis, beras dikasih, tinggal belajar, ngapain lagi? Belum ada kewajiban. Ntar kalau kita udah punya bini, udah punya anak, nah bagi yang udah punya bini, udah punya anak, itu wajib kita mempanin tuh. Kita mempanin, kita kasih makan ya, anak bini kita. Nah, sebelum kita punya tanggungan, ya, kewajiban kita apa? Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Gunakan waktu sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk cari ilmu yang manfaat. Jangan kita buang-buang waktu kita. Hakul yakin. Orang yang punya ilmu lalu mengamalkan ilmu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu janji Allah. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Itu janji Allah, enggak bakal susah. Apa ada kiai yang susah? Ada enggak? Enggak ada. Rata-rata kaya. Kenapa? Karena itu sudah dijamin sama Allah. Talibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Nabi yang jamin. Masyaallah. Jadi jangan buang-buang waktu kesempatan yang emas ini buat kita. Jangan malas-malas. Ini untuk zuhud, ya, apalagi untuk zuhud, masya Allah. Walida, oleh karena itu qala Nabi besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khaira illa fi man yuhibbul mala. La khaira, tidak ada kebaikan. Illa, kecuali fiman, pada orang yuhibbul mala, yang mencintai harta. Yasilu bihi rahimahu, yang dapat menyampaikan dengan hartanya akan rahimnya, akan keluarganya. Jadi dia punya harta, ya, hartanya dibuat nyambung keluarga. Tuh orang kebaik, orang baik. Tapi kalau dia punya harta, hartanya enggak buat nyambung keluarga, malah dia berantem sama keluarga, walaupun dia punya ilmu banyak, lah khair, enggak baik. Nah, jangan sampai demikian. Abangnya lagi bangun rumah, beliin split satu kol semen 10 sak, pasir 1 kol. Senang enggak tuh saudara kita? Senang. Jangan sebaliknya. Saudara lagi membangun rumah kagak keluar-keluar. Enggak mau lewat situ, kagak enak. Takut dikata-kata. Jangan begini. Apalagi duit kita banyak, kecuali duit kita enggak ada. Ya. Bisa kita bantu tapi boleh ngutang, itu jangan. Ini kalau kita ada walaupun sedikit, bagi. Jadi doa, dan insyaallah jadi doa, harta banyak lagi berkah. Kenapa? Aku yakin ketika saudara kita bagi duit, dia akan berdoa bizahril ghaib, tanpa kita tahu, mustajab, doanya diijabah. Masya Allah, masya Allah. Jangan sampai enggak tuh begitu sama saudara. Wa yu'addi bihi amanatahu,
dan ia menunaikan dengan hartanya akan amanahnya, ya. Digunakan hartanya buat ya, sesuai dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghni bihi an khalqi rabbih, dan dia ya terkaya dengan hartanya itu daripada makhluk Tuhannya, enggak minta-minta. Ya, jadi enggak suka minta-minta. Ini jangan. Jangan kita jadi orang yang suka minta-minta, tapi kalau dikasih ambil. Jangan juga celutak jadi orang. Emang sih nanya, tapi nanya makna minta, jangan ya. Itu apa itu? Itu apa namanya itu? Udah tahu nanya. Ada enggak yang begini? Aduh. Banyak banget. Jangan. Makan nasi pakai kecap. Sabar karena kita enggak ada. Hidup enggak? Teman kita lihat punya lauk banyak, dibagi enggak kira-kira? Dibagi enggak kira-kira? Yang bilang enggak berarti pelit ya. Dibagi enggak kira-kira? Dibagi. Saya yakin dibagi. Kita makan nasi, kita enggak minta. Entar, yakin teman kita tuh nanya, makan pakai apa? Pakai kecap. Dia lauknya banyak. Saya yakin. Santri itu mulia-mulia. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Gitu. Sabar makan walau pakai kecap. Nah, itu bagus tuh. Mulia sangat, mulia sangat. Zakaro zalika Ahmadu As-Suhaimi, menyebutkan akan demikian itu oleh Ahmad As-Suhaimi. Qauluhu alaqa bi fathil ain, dengan fatain ya. Alaqati ya, dengan fatain lil ma'ani, bagi beberapa makna. Wa huwa bi makna mahabbatin, yaitu dengan makna mahabbah ya, cinta. Ya, bergantungan, maksudnya cinta. Bikhilafi maksuratil ain, lain halnya dikasrahkan ya ainnya ilako, fa inna halizawati, maka sesungguhnya itu bagi segala zat-zat. Wallahu a'lam bishawab, wa zuhdu ahsan.